Pakai Karifi juga, Karifi Deli yang dipakai Tayumi juga. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Bukan apa? Bocin apa? Mantap! Lesti bersama keluarga, sang manajer dan asistennya telah tiba di Jakarta. Nampak mereka semua begitu gembira telah tiba di tempat yang membesarkan nama mereka. Ya, tentu kerinduan sang diri Lesti pada pujian hati selama ini, selama bekerja dan berlibur di Bali, tak lengkap kiranya kalau tak bersama Bang Bi yang selalu lekat di hatinya. Ya, setelah tibanya Dedek Lesti di Jakarta, ternyata Rizky Billar sudah bersiap-siap akan meluncing single terbarunya. Ya, single teranyar dari Rizky Billar itu dipastikan besok akan segera dirilis. Tentu kalian pada penasaran karena Rizky Billar sendiri dibuat menangis oleh lagu yang dinyanyikannya itu. Penuh perasaan, penuh cinta, penuh kebaperan tentunya. Jadi bagi kalian yang baper dan ingin seperti Bang Bi baper karena lagu ini, jadi kepoin dan tunggu aja kabar-kabar terbaru dari kita kapan akan segera dilaunching. Hal itu telah dibenarkan oleh sang komposer, yakni Tengku Syafiq, dalam instastory pribadinya yang menjelaskan Rizky Billar akan segera merilis single terbaru, single keduanya, yang tentu untuk siapa? Persembahan khusus untuk Lesti Kejora, sang pujaan hatinya. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian nanti akan ikut menangis seperti Rizky Billar saat mendengar lantunan nada-nada dan syair lagunya tersebut? Atau kalian malah akan tertawa-tertawa? Tapi tidak mungkin karena sang penyanyi sendiri sudah sangat menjiwai dibuat menangis mendengarkan untuk sekian kalinya. Saya kira ingin juga menduga bahwa kalian akan pada baper dan siap-siapkan tisu untuk mendengarkan lagu ini besok tentunya ya guys. Oke, itu saja kabar terbaru tentang Lesti yang sudah tiba di Jakarta dan Bi yang siap meluncing lagunya di esok hari. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan juga semoga kalian juga diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah di tengah pandemi sekarang ini. Oke, hati-hati dan jaga diri baik-baik. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Tinggal ini besok. Mantap. Yang kerja bakti. Mantap kenapa sih Bang Bi?